Oke, kali ini saya akan membuat satu tempat kucing bercenggek, yaitu di sini. Oke, di sini sudah ada jaring dan dia bercenggek di tempat yang tajam di sini. So, mungkin tidak selesa. Jadi kita akan buat satu papan di sini yang rata, supaya dia suka di sinilah. Sebab kucing ini selalunya lari ke luar untuk melihat di luar lah. Tapi sekarang saya sudah pasangkan jaring ini, dia tidak boleh keluar. Tetapi masalah sekarang tidak selesa untuk duduk di sini. Oke, kucing ini suka bertenggek di tingkap lah. So, mari kita buat satu tempat bertenggeknya yang simple tapi berkesan untuk kucing inilah. Oke.
Oke, kita tes dulu. Ini masukkan di sini. Yang ini di sini. Oke. Sekarang ini tidak boleh jatuh. Selamat. Jadi oke, sudah selesai, sudah siap. Jadi mari kita testing. Oke, ini tidak selesai. Oke, dia tidak selesai di sini. Sini terus. Ini tidak selesai. So, kita ada penyelesaian. Ini sim. Ini aku sim. Ini begini mesi. Ini aku sim. Oke, sekarang dia sudah selesai. Oke, ini pun tidak akan terjatuh. Oke, dia tidak akan terjatuh. Ini nakal nih mesi ini. Oke, jadi sekarang sudah selesai kan? Sudah selesai kan? Hah? Selesai sudah? Nah, aduh. Aduh. Selesai sudah dia. Oke, jadi misi kita berjaya untuk memberikannya tempat yang selesai di sini. Oke, ini boleh juga dipindah-pindahkan. Boleh dipindah-pindahkan ke dari pingkap sana ke sini. Boleh pindah ke sini. Ya. Boleh dipindahkan ke sini. Oke. Ini pun boleh pindah ke sini. Nah, datang sudah dia. Dan ini nampaknya berjaya. Kucing ini suka. Bukan. Cinta aku baru. Mana boleh? Mesti nama. Minta nama pertama. Siok. Siok kan. Oke, selain itu boleh juga pindah di bilik. Ya, kalau ada di bilik, boleh pindahkan di bilik.
Oke. Jadi ini letak sini saja, suap di sini paling dia suka. Nah. Masih sini. Naik ke sini. Masih sini. Naik. Naiklah kau ini. Aduh. Susi. Oke, jadi bagaimana ciptaan ini berfungsi? Oke. Yang ini adalah untuk menahan supaya dia tidak jatuhlah. Oke. Okay. Ini. Kemudian yang ini ada dua di sini, satu di bawah, satu di atas supaya ini diikat ya. Sebenarnya dia menahan supaya itu barang ini tidak terjatuh. Oke, jadi saya buat begini, ada dua di sini. Jika satu dia masih boleh jatuh dan saya tambah satu, ini yang atas lagi dan dia tidak jatuh lagi lah. Oke. Jadi di sini ada tempat menyangkutlah sini. Oke, masukkan saja ke dalam. Oke. Dan ia sudah berfungsi. Oke. Di sini ada lebihnya. Pastikan ini juga masuk ke dalam. Oke, boleh juga sampai di sini. Tetapi dia tidak perlulah pasal ini pun sudah cukup ya. Oke. Dan ini boleh senang saja buat. Oke, tingkap boleh, masih boleh tutup. Buka. Dan pasang ya, senang pasangnya. Oke, untuk pasang senang saja, masukkan ini ke dalam sana dan tekan dan pastikan yang ini sudah sentuh di sini. Oke, jadi dia tidak akan jatuh lah, kita tolak begini pun dia tidak jatuh. Oke ya, itu saja. Memang dia bergoyang begitu, tapi dia tidak akan memberi kesan. Ya. Naik kursi. Gelap kursi.
Igor Simsi. Dan Igor Simsi. Dan Igor Simsi. Simsi. Thank you.